Terima kasih Anda masih bersama kami. Pengerjaan drainase di RT 22 Kelurahan Cempaka hingga batas akhir waktu ternyata belum juga terselesaikan. Warga Rukun Tetangga 22 di Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, keluhkan lambannya penyelesaian proyek pembangunan drainase. Padahal pengerjaan tersebut sudah harus selesai tanggal 24 Oktober kemarin, sesuai target yang telah ditentukan dengan anggaran mencapai 200 juta rupiah. Bahkan proyek ini mengundang kecurigaan masyarakat, karena selain mangkrak, juga terdapat perbedaan ketebalan bahan bangunan antara pengerjaan tahap 1 dan 2. Iya, bukan pas kayu, kan kita tidak ada. Udah membelikannya, membelikan semuanya itu nanya. Sampai gigil itu, Pak. Nah, kita jadi tahu. Warga ini tahu menggawe aja, tahu menggawe, kan? Oke. Karena kalau pasir semen tetap buat. Iya, pasir itu kita belinya kan. Untuk ketebalan sendiri, menurutnya kayak Pak, ada perubahan nggak ada, Pak? Perubahan benar. Iya, ulung kecewa, Pak, ini, nah. Dari rap awal? Waktu lepas benar, yang kecewanya ini masalahnya. Mati ini buaya masalahnya. Ini apa salah, nggak salah kigim, jadi apa gini aja gini. Dari pihak fiskalnya belum ada penjelasan? Ada penjelasan, Kek. Kemarin itu ada ketua RGM-nya, lun. Kok datang kemari, gambar julun, padahal ibunya kayak begini. Mestinya selesai bulan apa nih, Pak? Aduhnya bulan ini, Pak. Ini harus selesai, maksudnya. 24 Oktober. Habis? Iya. Habis tanggal 2 yang belum selesai, Nek. Berapa meteran lagi? Banyak, ya, Pak. 2 meter kira-kira 80 meter. Sekitar 80 meteran. 80-an lah. 80 meteran. 200-an lagi. Bukannya menanggulangi masalah kelancaran pembuangan air, pembangunan ini justru dianggap mengganggu karena tidak kunjung selesai sejak dimulai pada awal Agustus lalu. Rismana, Banjar TV.